Dalam sidak Bupati Merangin Al-Haris ke Dinas Dukcapil, Bupati menemukan pelayanan tak berjalan. Alasannya operasional Dukcapil tidak bisa berjalan normal karena terjadinya pemadaman listrik. Atas kondisi ini, Al-Haris memerintahkan Dukcapil untuk mencari listrik alternatif agar tidak ada lagi hambatan dalam proses administrasi kependudukan. Dalam sidaknya, Bupati juga sempat turun ke pasar. Bupati masih menemukan banyaknya pedagang yang berjualan di badan jalan. Atas temuan ini, Al-Haris memberikan peringatan keras pada instansi terkait. Sidak pada hari ini, misalnya di rumah sakit umum, pada umumnya semua personel dokter lengkap semuanya, petugas semua lengkap dan tidak ada masalah di rumah sakit umum. Ya, mereka siap semuanya, hari ini mereka melayani masyarakat dengan baik. Hanya di Capil, kita melihat bahwa terjadi sedikit kemandekan hanya karena mati lampu. Gitu kan. Nah, mungkin nanti kita ingatkan PLN dan juga kita akan menyiapkan nanti fasilitas misalnya genset untuk mereka. Lut Hidayat, Jambi TV.